episode malam ini, Starla benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena sampai saat ini, Starla belum menemukan keberadaan Nico. Apalagi di episode sebelumnya, Tante Mayang menyatakan kalau saat ini Nico pasti sedang bersama Ayu. Membuat Starla pun juga berpikir seperti itu. Namun apakah di saat Starla mengantarkan baju Nila dan Tio ke Lembang, Starla akan bertemu dengan Nico dan Ayu di tempat itu juga? Entah apa ya guys yang akan terjadi bila Starla melihat kenyataan ini. Apakah kali ini Starla akan mengambil keputusan yaitu bercerai dengan Nico?